Kantor BNI 46 cabang Kota Madiun lockdown. Hal ini menyusul adanya 8 karyawan yang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test PCR. Dengan memakai alat pelindung diri APD lengkap, sejumlah petugas dari Dinas Kesehatan Kota Madiun mendatangi kantor BNI 46 cabang Madiun di Jalan Dr. Sutomo. Hal tersebut guna melakukan penyemprotan desinfektan menyusul adanya 8 karyawan di kantor BNI terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test PCR. Agar tidak meluas, kantor ditutup Selasa 18 Januari 2022 hingga 20 Januari 2022. Sementara semua pelayanan dialihkan ke kantor BNI yang ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi menjelaskan, kasus ini bermula dari anak seorang karyawan BNI yang terlebih dahulu terkonfirmasi positif COVID-19. Selanjutnya, satu keluarga ditracing dan hasilnya ibu dan ayah yang karyawan BNI dinyatakan positif. Tidak hanya itu, Dinas Kesehatan juga melakukan tracing kepada 149 karyawan lainnya. Sementara hasil tes PCR 149 karyawan belum bisa diketahui karena masih dikirim ke laboratorium di Surabaya. Dengan awalnya satu ini, kita waspada akhirnya sekitarnya. Sekitarnya semuanya karena Omikron ini cepat, kita PCR kita, antigen kita ya cepat. Dan cepat itu 149 orang langsung kita cek semua. Dan nanti ini akan saya kembangkan lagi. Ini sudah saya isolasi, lockdown, kita lock, tidak boleh keluar kemana-mana. Dia sudah, tadi tim kesehatan sudah turun semua. Kalau dia itu kemana, kira-kira di mananya, kontaknya dengan apa, ini sudah kita cek semuanya. Harapan kita dari 7 menjadi yang saya PCR itu 149. Mudah-mudahan yang 149 itu tidak. Kalau itu nanti 149 itu kena, ya kita lock lagi semuanya sudah. Gerak cepat Wali Kota Madiun sebagai bentuk antisipasi penyebaran dan bentuk kewaspadaan terhadap munculnya COVID-19 varian baru, yaitu Omikron, yang penyebarannya lebih cepat 5 kali dari COVID-19. Kriswanto, JTV, Madiun.